صلي وسلم دائما على ما جاء صلي وسلم دائما على ما جاء والعلي والأصحاب بمن قد وغادا وآلي والأصحاب بمن قد وغادا صلي وسلم دائما على ما جاء صلي وسلم دائما على ما جاء والعلي والأصحاب بمن قد وغادا وآلي والأصحاب بمن قد وغادا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan fan sekaligus dari daerah Kudus, namanya Ahmad ya. Namanya Ahmad yang mencari selama 8 tahun. Alhamdulillah bisa datang ke lokasi saya, bertemu dengan saya, yang memang perasaan tersebut itu diarahkan dari hati. Memang dalam benak batinnya si Ahmad tersebut itu memiliki kemampuan yang memang di luar nalar, karena itu rahasianya Allah yang memang itu dilahirkan dari ayat suci Al-Quran yang dari Ahmad sendiri juga tidak merasa mempelajari. Tapi alhamdulillah malam ini mau saya tampakkan sekaligus saya sempurnakan agar bisa difungsikan sekaligus bisa digunakan sesuai apa dengan kemauan hati dan pikiran si manusianya. Saksikan. Jadi tujuannya mau nimbang ilmu. Buat apa ilmunya? Buat yang bermanfaat. Salah satunya bermanfaat apa? Berarti bisa membantu orang. Ya. Bantu jaga diri sama itu. Pengen kalau saya apa itu? Mana, hidup di zamannya lama di saya pengen. Gitu. Hanya butuh kemampuan dari saya. Hanya butuh kemampuan dari saya apa mau tetap seiring sejalan dengan fakta. Nah, ikhlas. Ikhlas. Yakin? Yakin. Karena apa? Karena Allah. Amin. Dibersih dulu. Nah, kelak selawatan dalam hati. Ahmad siapa? Ahmad Kurniadi. Ahmad Kurniadi bin siapa? Bin Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiga kali. Istighfar tiga kali. Thank you.
ikhlas tiga kali. Malam ini hamba mohon hidayahmu sepenuhnya ya Allah, rahmatmu sepenuhnya ya Allah, restumu sepenuhnya ya Allah. Bimbinglah jiwa raga batin kami, pikiran kami selalu dalam perintahmu ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Hamba berjanji akan meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah, akan mematuhi semua perintah-Mu ya Allah. Satukanlah sanubari jiwa raga atas mujizat-Mu ya Allah, agar bisa menjadi manusia yang benar-benar tawadu dalam naungan ridho-Mu sepenuhnya ya Allah. Kedahsyatan-Mu yang dulu di masa lampau, yang seiring sejalan dengan langkah-langkah-Ku, malam ini Kau menempatkan sekolah dengan kembali. Jadi pada terbalik, bangkitlah seutuhnya. Allah. Kembalikan seutuhnya kepada Tuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon minta sama Allah, izin sama Allah. Allah mohon terima sepenuhnya, respon sepenuhnya. Tampakkanlah kemampuan yang berada di sanubari hamba. Terima kasih atas keramah, karomah, kemampuan, kemustajaban, kekuatan, bahkan kesaktian menyatu ke jiwa raga hamba. Nampaklah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah melalui wadahku ini ya Allah, lidir langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah, nanti aku nampak sudah tiba waktu saatnya. Dalam ini aku serahkan kepada dan nama sang Tuhan yang pada ini. Abdullah Fakri, Abdullah Fakri. Sudah tiba waktu saatnya. Nampaklah dengan seutuhnya. Janjiku manakala sudah berhadapan denganku. Fakir restuin Allah, bangkitlah, bangkitlah, tunjukkanlah bangku lahir atas dasar kekuasaan Allah, kesetiaanmu, tanda petimu, pengabdianmu, pengorbanan sampai detik ini aku masih mampu. Maka tunjukkan dari wadah ini, bimbing dari wadah ini benar-benar memiliki segala kemampuan seutuhnya. Tunjukkan ini adalah mandat sabdaku, ini adalah perintahku. Ayo, aku tidak mau sebagai pengikut yang lemah. Abdullah Fakir yang arif dan bijaksana, yang kokoh laksana batu karang di lautan, yang tidak akan roboh dengan hempasan ombak. Kini sudah tiba saatnya kau lahir kembali, lahir dalam wadah terbaru dari perantaraanmu. Dulu di masa lampau kau memiliki gerakan bahkan meragat bela diri yang dilahirkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tunjukkan pergerakan melakukan gerakan tersebut. Ayo, menyatulah seutuhnya. Ayo, tunjukkan seutuhnya dari rambut kepala sampai telapak kaki. Karena malam ini aku nobatkan kau lahirkan kembali. Ayo, ini aku yang memanggilmu, ini aku yang memerintahkanmu, Abdullah Fakir. Ayo, jauh, jauh dari negeri seberang, kau mengiringi langkah-langkah kaki. Bukan aku lupa, bukan aku lalai, bukan aku melupakan, tapi karena waktu, ketentuan dan kondisi, kita sama-sama seiring sejalan. Ayo, tunjukkan bahwa kau sudah lahir sebetulnya segala kemampuannya. Tunjukkan mereka gerakan olahkan-olahkan. Tunjukkan. Renggangkan, satukan dengan tenaganya. Dari tenaganya wadah ini, Allahu Akbar, seutuhnya. Ayo, tunjukkan seutuhnya. Sudah tiba waktu saatnya.
Al-Kalam yang ditempatkan dari Sang Khalik akhir dengan sebutuh-butuhnya. Sudah tiba waktu saatnya kemujizatan lahir dengan seutuhnya melalui wadah-wadah terbaru. Ayo, tunjukkan. Tunjukkan mulai gerakan orang lalu akan kalian semua. Menyatulah dalam kesedihan. Menyatu dari darah, daging, tulang, sumsum, urat, nadi, suara, pendengaran. Bola mata seutuhnya aku perintahkan, menyatulah seutuhnya bola fakir. Menyatulah, ayo tiba waktu saatnya. Jangan lemah, engkau sudah memberkati. Rahmat Ridha min Allah menyertai. Bangun dan tampaklah seutuhnya. Seutuhnya, perlihatkan jurus-jurus maut yang mematahkan. Semuanya gerakan organ tubuhnya mengandung semua unsur kekuatan, kemustajaban, kekuatan, kedahsyatan yang tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun kecuali mandat sabdaku sendiri. Selama kau masih berpegang teguh prinsip dengan aturan agama, selama kau berpegang teguh prinsip tanda baktimu padaku, maka itu masih berlaku untuk selama hidup. Dunia ini belum tiba waktu saatnya dihancurkan, dirobohkan dari kalangan bangsa iblis atau jin. Ayo tiba waktu saatnya, tunjukkan rasa rindumu sudah terjawab, kesedihanmu sudah terjawab, kepedihanmu sudah terjawab. Malam ini aku sahkan kau kembali seutuh. Menyatulah di bola matanya, menyatu seutuhnya, menyatulah seutuhnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentakkan suara dari wadah ini. Kau bisa menjawab ke mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, engkau sudah selamat sempurna menempel jiwa dalam wadahmu. Aku kembalikan seluruh hasilmu di masa lalu, seluruh hasilmu, keramatmu, kerumahmu, kemuhanmu, sejabanmu. Menyatu jiwa raga lo, dibuktikan sesuai dengan hati. Alhamdulillah malam ini sudah melalui dari mediator, yaitu sekaligus lain dari Ahmad dari daerah Kudus, kemampuan yang sudah lama terpendam tersergam pelupunya, yang itu kemampuan itu memang dirahasianya Allah, itu sudah ditambahkan dan itu berkat rahmat ridhonya Allah pula sudah saya sempurnakan, bisa digunakan sesuai dengan hati dan kemampuan pikiran manusianya. Asal kemampuan tersebut itu memang benar digunakan di jalan ridhonya Allah, maka Allah selalu mengijabah sesuai dengan niat hati akan terbukti. Tapi berjalannya waktu,
itu belum sempurna total, maka si Ahmad itu mau masuk lingkup jadi keluarga besar Cahaya Nusantara. Terima kasih. Apabila ada kata-kata ataupun sikap ataupun berlaku dengan cara saya kurang berkenan, pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim da'iman ala mada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Wal ali wal ashab man qad wa khada. Wa ali wal ashab man qad wa khada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Wal ali wal ashab man qad wa khada. Wa ali wal ashab man qad wa khada.